Ah, saya tidak mau, pokoknya aku mesti usahakan bagaimana caranya saya yang bulanan, bisa atau tidak? Kalau untuk saya 1.300 itu tidak ada program bulanannya, Bu. Sekarang sudah dibenarkan ke program bias, kecuali untuk daya besar. Daya besar itu berapa? 10.000 bisa kita lepas, tapi kalau yang 1.300 harus? Oh, harus token semua? Kalau 2.200? Iya. Token semua di sini. Yang mana yang bulanan di sini? Kalau untuk 10.600 masih kita cek dulu kalau kita mau. Tapi ini untuk pemakaian di mana? Lupa saja untuk rumah. Kalau usaha, kalau rumah itu standarnya biasanya 1.300 atau 2.200. Tapi itu meteran kurs. Oh, saya tidak mau. Pokoknya bagaimana caranya? Emang kamu bos? Oh, maaf, Bu. Saya mau kerja sama bos. Bos lagi di PLN. Iya, kalau bisa telepon. Telepon akan dari bos kemarin. Tidak bisa ibu untuk biaya 900, saya sekarang sudah 1.300. Karena 900 itu subsidi, jadi sudah dihapuskan sekarang 1.300, itu pasang baru semuanya pulsa. Iya, pulsa. Jadinya itu tadi menengah ke bawah, jadi kita harus yang murah-murah dong. Tidak bisa, memang peraturan. Tidak bisa, kalau pulsa pakai lilin tiap bulan saya minta lilin datang minta lilin di sini. Iya ibu, gini kalau yang ibu maunya yang 900, coba nanti langsung bilangin aja. Oh iya, iya. Kalau tapi rata-rata itu rumah tangga itu 1.300. Iya, 1.300 cuma yang perawayan. Tapi kalau itu kalau iya, cuma ini harganya kalau kita pasang ini harganya sih. Iya. Ini sudah harga kalau 1 juta kan? Harga kalau hamilternya saja sudah 1.200. Iya, ini administrasi dan lain-lainnya. Mahal sampai. Iya, ini harganya sudah dari sana kita cumpen. Nanti kalau ibu kalau ini nanti kita mulai dulu kasusnya kita fotokopi diisi data nanti ibu gambar alamatnya di mana belakang BLK iya daya berapa ibu pakai 1.300 tapi ini tidak bukan bulanan ibu ini tidak ada yang bulanan pe mahal tuh ada nama ibu ya. Iya, ibu yang nomor HP-nya tuh nomornya 0821 98 01 32 34. Oke. Untuk rumah tangga ya. Iya, untuk rumah tangga. Oke. Iya, rumahnya ini bangunan baru. Baru ya. Sudah diinstalasi titik-titik kamu semua sudah di sudah instalasi. Sekarang tinggal mau pasang meter aja ya. Oh iya, ibu. Nanti ini sih bayarnya kayak satu cicil ini. Harus guys. Iya. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa kerja apa di sini? Baru bisa pasang. Kita tidak terima kredit. Iya. Kalau biaya 900 bisa, cuma nanti itu harus daftar di PLN. Tadi kan? Iya. Tapi itu sudah jadi cash masuk dalam kategori kan subsidi. Jadi itu sudah masuk tarif mampu. Iya. Jadi nanti tarifnya R bukan rumah tangga biasa. Itu maksudnya? Mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak bisa. Tapi kita semua prabayar, jadi pasca bayar. Kalau orang dulu yang pasca bayar itu bagaimana caranya? Mereka kan dulu bayar dalam pasca bayar, jadi kecuali mereka punya tunggakan sudah 2 bulan, terus dibongkar baru dialihkan ke orang bayar. Kalau begitu satu khusus lah orang yang bongkar itu baru satu kemudian alihkan kita bisa kan tidak itu? Cuma kalau dikondisikan kan mbak, tidak bisa kan tidak terlalu mahal ini, kalau satu mungkin terus. Iya bisa kan tidak ibu? Kalau ini kita tahu kalau ini bisa disini. Kalau token itu juga mempermudah ibu, iya, apa? Kan ibu tidak, iya, masanya sampai tetangga tuh kayak token mahal sekali. Ibaratnya tiap minggu 200, tiap minggu buat, masa 1 bulan sampai mereka 800, aduh, kayaknya ini berat sekali. Bisa kan ada apa namanya? Ada sponsor atau endorse dari sini? Sama mohon ini dari Deli sini bisa kan? Bagaimana? Tapi ibu punya rumah instalasi sudah rampu kan? Sudah rampu. Memangnya kalau situ pasang bisa gratis sih? Ya bisa itu kalau harus menggunakan jasa. Iya. Jasa paling standar berapa itu kalau jasanya? Tergantung per titik. Kalau dia instalasi di dalam per titik 90.000, kalau di luar ini 75.000. Mahal sampai. Ya memang sudah sampai 75.000. Bisa kan perawat 2 titik 55.000. Ibu langsung berjalan dengan orang yang mahal. Jadi nanti sebelum pemasangan kita survei dulu ke ibu punya lokasi. Iya. Kalau ini tidak jaringan, kurang dari 30 meter, tidak ada masalah. Baru nanti ibu di disuruh bawa ke sini, baru selesai. Kalau jarak dari siang, ke tiang listrik ini? Ini kira berapa? Ini KWH listrik yang dipasang dari PLN
Terus kalau misalnya jauh, saya pasti berhenti apa ini? Tidak bisa, kalau ibu punya rumah jauh, berarti itu harus kita laporkan yang kembali ke PLN, kira-kira PLN sebuah jam atau tidak. Tidak subsidi, kan? Saya minta subsidi bagaimana caranya, coba. Jadi bisa, ibu. Nanti jangan. Saya suka yang gratis-gratis itu. Nanti kayak mahal. Iya. Jadi ibu harus pasang batas dulu, baru meterannya dipasang. Tapi kita ada pasang, kita hanya tanggung dulu saja meteran ini dengan kabel drone nih, kalau itu bayarnya lengkap. Itu kalau dia nanti ibunya dipasang sendiri. Jadi kan biasanya ditanggung dari setiap 30 meter. Tanggungannya maksimal 30 meter. Oke, okay. Ini harus cash ini. Iya. Sama cicil tidak bisa kan? Maksudnya saya minggu ini, satu juta nanti minggu depan. Nanti ibu pada perempuan yang bergaji sama potong. Kalau gitu yang suka ngapain itu sama saya. Ya sudah kalau gitu, terima kasih. Terima kasih, ya nanti suka datang lagi ya. Iya, kalau saya datang lagi tolong wifi-nya.